Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Ilahi فهب لي توبة واغفر ذنوبي. مبروك الفا مبروك مبروك الفا مبروك يا ميلادك مبروك يا واه من taman kok sepi ning ngene ta oke astagfirullah. Nelfon temanku dulu. Assalamualaikum. Lagi di mana, hah? Oh, masih di Surabaya. Lah rencana mudik kapan? Loh. Oh iya. Kan gak oleh mudik sangka pemerintah ya. Lah piye to, Mas? Awakmu tahun wingi wis gak mudik. Dan saiki gak mudik meneh. Lah sampean gak sakake Pak Mbokmu. Wong bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri ki seharusnya ngomong do mudik kabeh. Sampean yo pulang kampung yo ora mudik yo ora. Yo ini ngesakno Pak Mbokmu. Hah? Yo ya piye meneh ya kudu mematuhi peraturan dari pemimpin pemerintah kuwi. Ya soalnya kan kondisine lagi pandemik seperti iki. Ya kudu disabarilah. Jenenge pandemi ngene iki gak iso diprediksi ya, kapan akan berakhir, kapan akan selesai. Ya kita sebagai warga Indonesia ya cukup mematuhi saja apa yang sudah diinformasikan oleh pemerintah, mematuhi kebijakan pemerintah lah yang ngono. Nah ya kuwi. Hah? Kangen takbiran. Wah iya biar pajabane kene cilik iki takbiran terus ya. Aku malah kangen takbiran iki. Biyen takbir keliling ning desa-desa, nyumat obor, nyumat kembang api, terus tong-tolekan berbagai ning desa-desa. Ya Allah, kangen aku suasana seperti itu di rumahku. Lah saiki ae ape mulai angel kok pengen nostalgia zaman-zaman kecil iki yo enggak bisa toh. Mangkane apa takbiran. Yo, jangan sampai nongkrong aku takbiran. Oke, okay. Yo untuk mengobati rasa kangen neng kampung.
Oh, aku ini lagi di taman. Di taman Seribu Lampu Cepu. Iya, di sini. Tapi poso-poso wis libur kerja ya. Golek liburan yang kene. Iya toh, liburan di taman dhisik sebelum mudik. Nek aku mas sesama provinsi gak apa-apa, masih Jawa Tengah. Wong Cepu Rembang ya cuman sejam nyampe yo. Yang kok lewat dalan-dalan dalan-dalan tikus kan iso. Santai aku iki mudikku santai. Sesuk aku mudik saiki pe dolan-dolan seneng taman. Oh ya. Oke, Mas, oke, Mas. Ya. Lah sing paling mau kangen ning desa apa? Takbirane kuwi ya. Walah ya, tak takbiran iki rungokno. Dengarkan baik-baik. Allahu akbar. Takbiranku. Iya. Se. Allahu akbar kabira. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله يا مس يس bodoh-bodoh aku yang minta maaf minal aidin wal faidin iki pelebaran ya sebagai kanca iki ya saling memaafkan satu sama lain kan gitu. Nek aku misalnya pun salah ya dimaafkan ya. Iki aku lagi ning taman iki nek cawek iki. Ya sih ya. Ya dan lanjut kerja sih aku tak nyantai-nyantai sana gini. Ya assalamualaikum. Ya wah. Cepat panas bae ya. Panas pol. Panas pol ya.
Sampean poso-poso kok ngelayap, Mbak? Aslinya mana aslinya? Randu. Randu. Walah, aduh kono, Mbak ya. Aduh, kelas. Randu Blatung lah. Walah, Randu Blatung ki omae lek Damis kuwi lho. Sampean ngerti lek Damis? Ngerti. Oh, iya, iya ngerti lah. Lah mau. Sampe gak ngerti. Lah ning sepu tujuane apa, Mbak? Ning taman dolan-dolan tok. Heeh, main-main. Oh. Banyak ini udah kerja atau di rumah? Udah kerja. Udah kerja. Kerja di mana? Di Semarang. Di Semarang. Oh. Lah bisa pulang enggak? Bisa. Lewat jalan-jalan tikus. Oh, lewat jalan tikus. Tapi memang ada himbauan ya dari pemerintah. Kan aku enggak lewat kota sih. Oh, alah. Lewat pinggiran Semarang. Mudiknya tanggal berapa, Mbak, kemarin? Hari Sabtu kemarin. Hari Sabtu kemarin. Mbak, namanya siapa? Sonia. Ini? Dela. Dela. Wah. Ini teman atau? Adik kakak. Oh, adik kakak. Yang kakak yang mana? Ini, adiknya? Yang ini. Ini malah gede adiknya, Mbak. Oh, ini. Iya, ini. Adiknya juga masih kuliah? Mau oh. Kelas 1 SMA. Wah, kelas 1 SMA. Wah, nah. Karena zaman saya ini, orang yang kelahiran 2000-an itu malah lebih gede, Mbak, dibandingkan yang 9000-an. Aku 2000. Sampai 2000. 2000 berapa? 2000. Ini? 2006. Masya Allah. 6 tahun tapi... Beda 6 tahun tapi lebih besaran adiknya. Nek puasa-puasa di sana tuh keadaannya gimana, Mbak? Apa podo kan yang cepu gak sih? Kalau di sana kan gak panas kayak di cepu toh. Oh lah. Ya rame sih. Oh. Gila, Mbak, aku ber... Habis nelfon temanku katanya nggak bisa mudik dari Surabaya. Soalnya kalau di perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur tuh ada apa penyekatan itu loh dari polisi. Oh, iya. Kan nggak boleh terus diusur putar balik. Terus tadi nyuruh saya takbiran katanya kangen kampung. Oh, okay. Kangen kampung. Kalau saya request boleh, Mas? Request apa? Request apa, Pak? Selawat. Selawat. Iya. Selawat okay. Apa? Saya tapi gak terlalu bagus suara saya. Gak apa-apa. Tapi selawat itu ya. Apa selawat apa? Iktiraf. Oh iya yang itu. Bisa kan? Insya Allah bisa, insya Allah. Nah. Yang Abu Nawas kan? Oke, okay, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, maaf ya, Mbak, kalau pakaian saya seperti ini ya, karena saya preman di sini. Preman cepu. Oh iya, preman cepu, Mbak. Siapa yang enggak tahu saya preman cepu. Nah. Ilahi فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي العظيم. Banyak bisa? Gak apa-apa, Mbak, nanti tak ajarin. Dhunubi mithlu a'dadir rimali fahab li taubata ya dhal jalali. Gimana? Bagus. Alhamdulillah, Mbak. Saya juga
saya juga sedikit-sedikit bisa selamat gitu. Di sini cuman berdua, Mbak? Iya, berdua. Oh, lah. Bertiga sama Mas. Oh, iya. Nanti kalau berdua yang tiganya setan, Mbak. Berarti enggak, berarti yang situ setannya. Oh, iya. Setan. Ya wah, cepu panasnya, ya wah. Puasa enggak? Alhamdulillah puasa, Mbak. Ini kan puasa kurang lebih kurang 2 hari kan. Iya. Ya sebisa mungkin dimaksimalkan lah, Mbak. Jangan ada yang tolong. Minya sendiri puasa? Tidak. Enggak puasa. Lagi halangan kah? Iya. Oh, lagi halangan. Ya wah. Kalau sore ramai, Mas? Alhamdulillah kalau di kalau sore itu ramai di sini. Tapi meskipun puasa biasanya ya, Mbak ya, di Cepu itu kalau di taman seperti ini itu juga banyak kok yang foto-foto di sini. Terus masih banyak orang pacaran di sini. Iya, sebenarnya saya juga mau cari orang pacaran itu loh, Mbak. Kan puasa-puasa nggak boleh pacaran toh. Masa puasa-puasa berdua-duaan di taman. Dan kebetulan tadi ada Mbak di sini, ya udah saya numpang duduk di sini nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Emang seperti itu, Mbak. Kondisinya seperti ini ya. Lagi pandemi ya nggak terlalu ramai di taman atau di. Saya pun juga kadang kasihan gitu sama orang yang nggak bisa mudik gitu loh. Gak bisa ketemu sama keluarganya. Soalnya kan momen lebaran itu berharga gitu loh, Mas. Iya. Satu tahun sekali. Iya. Ya Allah, ya semoga cepat berakhir pandemi seperti ini, ya Allah. Tapi di Cepu ini meskipun puasa masih banyak yang jualan. Jadi jualan pentol. Katanya puasa. Iya. Ya. Mau enggak mau, Mbak, ya udah itu hak mereka masing-masing. Nah. Tapi kalau menurut kita sendiri kan puasa itu wajib. Iya, wajib. Jadi enggak boleh lah kita masih sehat, masih kuat, masa enggak puasa. Jadi harus puasa. Udah, saya tak pamit dulu, Mbak, ya. Iya. Soalnya mau langsung ke Bojonegoro saya. Terima kasih, Mbak, ya. Iya. Sudah mau diganggu waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.